Halo. Hai Vi, kira-kira hari ini lo free nggak? Free sih harusnya. Kenapa? Gua pengen ada dinner party sama anak-anak yang lain, kira-kira bisa nggak? Oh, boleh ikut. Yaudah, kalau gitu sampai malam bisa nih. Takutnya waktu lu nggak bisa. Oke. Oh, bisa. Oke. Iya. Bye. Bye. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini pelajaran sejarah ya. Pada materi pada hari ini kita akan membahas tentang peranan Raden Adjudikat ini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Berbicara tentang emansipasi wanita, tentu saja kita bicara banyak bicara tentang peran Raden Adjudikat ini dalam memperjuangkan peran emansipasi wanita. Sampai sekarang itu luar biasa sekali, wanita di Indonesia sangat dihargai sekali sebagai perannya, misalkan aja dia sebagai bekerja di sebagai pebisnis ataupun bekerja di kantor. Yang dulunya pada zaman kolonial mereka hanya di dapur saja, tugasnya di dapur saja. Nah, ini karena seperti yang diperjuangkan oleh Raden Adjudikat ini, emansipasi wanita, kalian bisa sekolah, kalian nanti bisa kerja di tempat mana saja tanpa membedakan antara pria dan wanita. Begitu. Nah, dari peran Raden Adjudikat ini tentu saja banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita kaji dan kita kembangkan. Seperti tadi, ada yang bisa menjawab atau memberikan tanggapan tentang apa sih peranan Raden Adjudikat ini dalam menjalankan emansipasi wanita? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Hei, bangun! Bangun! Aduh, kenapa sih Pak? Kamu gimana? Kamu niat belajar nggak? Ya Bapak kalau mau nerangin aja, saya mau tidur. Mau tidur di rumah sana. Udah, saya kasih izin untuk pulang. Percuma kamu di sini. Apaan sih? Tuh guru nggak jelas banget. Sama tidur. Rati, bangun! Dok, bangun dok. Yuk bantu ibu bersih-bersih. Tadi siapa? Kok aku pakai kebaya? Ini gue dimana? Sini bantu.
ngapain sih nyuruh-nyuruh? Males banget. Den Ayu, ayo bangun, saya disuruh bapak sama ibu untuk bersiap-siap karena ada tamu. Den Ayu, ayo bangun. Ayo deh, bentar, mau bersih-bersih dulu. Aduh Mbak, lama banget sih, bisa kerja yang benar gak sih? Ya bentar, Den Ayu, ini udah selesai Den Ayu. Aduh, jangan kena-kena mata dong. Ah, El nggak benar banget sih. Aduh, jangan banyak-banyak dong, nanti jelek. Pelan-pelan dong, sakit. Oke, Den, ayo sudah siap, Den. Akhirnya selesai juga. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, kalian siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini calon mantu kita, Bu. Namanya Mas Ali. Iya. Ini siapa ya, Mas Ali? Halo, Pak. Nama saya Arjuna. Ajudannya Mas Ali. Oh, ajudannya Mas Ali, toh. Iya. Yeah. Oh, monggo. Silahkan duduk, Mas. Silahkan duduk. Mas semuanya datang dari jauh, tapi... Mas, ini kok ajudannya nggak duduk tuh, Mas? Oh, emang udah jadi tugas dia, Pak, buat temenin saya? Oh, yowes, so, Mas. Jadi gini, Pak. Kedatangan saya ke sini untuk membahas tentang perjanjian kita. Tentang perjodohan saya dengan Rati, Pak. Kira-kira bisa dilaksanakannya kapan ya, Pak? Ini tuh, Mas. Menurut kalender Primbon, Selasa depan itu hari yang baik, Mas. Oke. Dan Rati sudah berusia 18 tahun. Oke, kalau kayak gitu kita akan adain pernikahannya Selasa depan aja ya, Pak. Oh, nggih. Boleh. Oke, makasih, Pak. Ngomong-ngomong Ratinya di mana ya, Pak? Tadi Rati sudah saya suruh siap-siap, Mas. Mau saya panggilin gak, Mas? Boleh, Pak. Mbak, tolong panggilin Rati, Mbak. Den Ayu, ikut Bapak udah nyuruh Den Ayu buat bertemu sama tamu. Ayo, udah. Rati, sini Rati, kemari. Ada apa lagi sih, Pak? Rati, tolong kamu ambilkan minum untuk Mas Ali dan ajudan yang satu ini. Gak mau, kalau ada pembantu kenapa harus suruh saya? Kamu kurang ajar. Mas Ali ini calon suami kamu loh. Sayangnya orang tua kamu. Kalau kamu masih hormatin saya, cepat ambilkan minum sana. Iya. Mau diminum? Rati, sini sebentar. Ada apa lagi sih, Pak? Duduk. Siapa suruh duduk di atas? Duduk di mana? Di bawah.
Gini Rati, Bapak mau menjodohkan kamu dengan Mas Ali. Jodoh? Ah, gak ada. Gak mau jodohan. Kamu harus setuju dengan perjodohan itu. Karena Mas Ali telah membayar kita dengan mahar yang sangat mahal. Hidup kamu pasti akan terjamin. Dan umur kamu sudah 18 tahun, kamu harus melayani suami kamu. Ah, gak ada. Mbak, kejar dia. Dan ayo tunggu saya. Dan ayo, iku opo? Ini ada pendaftaran sekolah buat para bangsawan. Mungkin kalau gue ikut ini, gue bisa batalin pernikahan gue ya. Tapi syarat buat masuk ke sini ada tesnya dan gue gak pernah belajar. Dan ayo, koyonye, aku tahu tempat untuk belajar para wanita. Ah, beneran? Di mana? Koyonye namanya Kartini. Kartini? Itu panjang yang pernah disebut sama Olivia. Hah? Apa Dan Ayu? Enggak, ngomong sendiri. Dan Ayu, mau saya antar tidak? Boleh deh, daripada gue harus nikah sama si Ali-Ali itu. Permisi, Bu Kartini. Iki saya ingin mengantarkan diri saya dan Rati karena ia ingin belajar untuk masuk sekolah bangsawan. Yowes, kalian duduk aja dulu, rapopo. Yowes, makasih, Bu. Ojo duduk di lantai, iki loh sebelahku kosong. Maaf Bu, saya mau nganterin Den Rati doang Bu untuk belajar. Habis ini saya mau ke Bali. Oh, yowes. Matur nuwun ya Bu. Ya, matur nuwun juga sudah mengantarkan Den Rati ya. Den Rati, aku Kartini, panggil aja Ibu Kartini. Kira-kira Dek Rati kenapa sampai ke sini? Tadi sih saya kabur karena saya dipaksain bernikah. Terus pas di jalan saya melihat ada daftar buat masuk ke dalam sekolah bangsawan. Saya berpikir kalau misalkan saya masuk ke dalam sekolah itu, saya bisa membatalkan pernikahan saya. Tapi persyaratan buat masuk ke dalam sekolah bangsawan itu harus ada tesnya dan saya belum pernah belajar. Dan tadi mbak saya sih mengantarkan ke sini, katanya Bupat ini bisa mengajarkan saya. Oh iya benar kata mbak Ibu, saya sering mengajar wanita-wanita muda yang ingin belajar juga. Yang biasanya mereka ditindas oleh laki-laki di rumah. Oh iya sih, tadi saya dipaksain buat nikah sama laki yang bahkan saya pun nggak tahu. Sudah biasa. Terus kita lanjut aja belajar langsung ya. Jadi ini ya Dek Rati yang akan kita pelajari. Yang itu udah benar, tapi yang ini tulis yang ini lagi sebenarnya. Terus yang ini juga ya, tulis salin semuanya satu bentuk salin semua. Dek Rati, kamu sudah belajar banyak sama Ibu. Ibu senang kamu mau belajar sama Ibu. Hari ini hari terakhir kita belajar bersama. Besok sudah mau ujian. Ibu cuma bisa berdoa dari sini kalau kamu bisa mengerjakan ujiannya dengan baik dan lulus dengan kebanggaan. Terima kasih ya Ibu karena Ibu sudah sabar mengajarkan saya untuk beberapa hari ini. Terima kasih juga untuk doanya Bu. Tuhan juga. Iya, ini siapa ya? Sore Pak, saya ada surat untuk seseorang. Siapa seseorangnya? Untuk Neng Rati. Oh, Neng Rati itu anak saya. Oh, biar saya antarkan aja ke anak saya. Baik Pak. Terima kasih ya Mas ya. Oh, sama-sama Pak. Ya. Hah? Surat apa ini? Penerimaan sekolah di Ponegoro. Emangnya Rati sekolah? Rati, sini cepat, kemari.
Ada apa, Pak? Surat apa ini, Ratih? Gak tahu, Pak. Di sini tertulis penerimaan di sekolah di Ponegoro. Memangnya kamu sekolah, Ratih? Emangnya salah Ratih melanjutkan pendidikan Ratih? Ratih mau sekolah? Tidak bisa, Ratih. Bapak sudah menjodohkan kamu dengan Mas Ali. Lagi pula kamu itu perempuan. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya juga kamu jadi ibu rumah tangga. Udah ya, Pak. Kenapa sih gue harus dijodohin sama Mas Ali? Padahal kan gue dari awal yang gak mau nikah. Emang salah ya gue harus melanjutkan pendidikan gue? Padahal kemarin gue udah belajar sama ibu kandungnya. Tapi ujung-ujungnya gue harus nikah juga sama Mas Ali. Sia-sia dong gue belajar kemarin. Coba aja gue bisa balik lagi ke kehidupan gue yang lalu. Gue janji kok, kalau gue balik lagi gue gak akan menginginkan pendidikan yang udah gue pelajari. Berarti makanannya mana? Udah jam berapa ini? Sabar, Mas. Kamu lama banget sih masaknya. Apa dong, Mas? Kamu berani yang ngelawan Mas saya, ya? Kayaknya Mas yang sabar dong, kan saya udah ngurusin matangnya, udah ngurusin Mas. Bisa sabar gak sih? Kamu masih ngelawan, ya? Ngapain kamu pegang pisau itu? Kamu berani ya sama saya? Sudah, Mas, kalau setuan gak usah ribet lagi, gak usah, gak apa-apa. Udah, kamu berani ya? Sudah, Nyonya, gak usah megang pisau lagi, udah, Mas. Kamu ngapain megang-megang istri saya? Enggak. Jadi kayak gini kelakuan kamu di kamar saya? Bukan gitu, Tuan, saya cuma mau isahi kalian berdua saja. Alah, maka, Tuan, sudah. Mending Nyonya keluar dari sini aja, Nyonya. Kenapa sih aku harus mengalami semua hal ini? Aku ditindas setiap hari, disuruh ini itu. Aku juga capek. Ingin sekali kembali menjadi Fia. Apa aku akhiri hidup aku saja ya? Maafkan, Mas. Lah, mati. Jadi kenapa ya? Kayak ribet dikasih 7 ya, gue sih udah gak kayak gitu ya. Gue udah lulus sih. Halo, Jos. Halo, Vi. Gue mau ajakin lu party nih malam ini, bisa gak? Oh, sorry ya, gue udah gak kayak gitu lagi. Ah, lu ngasik banget dah. Gak gue ajakin party lagi lu. Ya yaudah, gue mau lanjut belajar. Yaudah lah, sarah lu dah. Dear Diary, setelah kejadian aneh kemarin yang membawaku ke masa lalu, aku merasa sangat bersyukur bisa ada di sini sekarang. Karena sekarang aku bisa belajar tanpa ada hambatan. Aku sangat menyesal karena kemarin sempat menyia-nyiakan semua ini hanya untuk kesenangan sesaat.
Bu Kartini, terima kasih atas bantuannya. Sekarang aku mengerti susahnya sekolah pada waktu itu, karena selalu ditindas dan dianggap remeh oleh laki-laki. Aku berjanji, saat ini aku akan giat belajar dan meninggalkan duniaku sebelumnya yang isinya hanya senang-senang.